doang ikat. Dua doang ikat. Tiga doang. Kaki. Langsung masuk KPK 3 tersangka tersangka uang mas Arjo dan saya Purusa korban semua korban aja uang tamu dan hari ini fokusin apa yang mau dalam kondisi korban marah-marah momen ini gini marah-marah tangan yang tunjuk mas kan jeneng kita kabe kasih mas ini marah-marah iya marah-marah khususnya benar di sini iya apa ya apa sih ucap nih marah-marah pertama saya mau pinjam uang pak Bu, enggak, dia marah pertama tuh kenapa pintu, Pak? Pintu enggak digembok. Itu iya. Marah-marah. Iya. Setelah itu terus saya mau pinjam uang. Bu, uang belanja, Bu. Enggak ada uang, Bu. Makanan, Bu. Terus pintu enggak dikunci katanya, Pak. Udah pintu enggak dikunci, minta minta uang. Nah, terus katanya Ibu bilang setiap minggu dikasih katanya. Oh, ngamuk marah-marah terus, Pak. Buka mata ke tersangka Ari untuk melakukan pemukulan. Wes, berarti yang ke 11. Panggil Mas. Sip. Oke, Wes. Oke. Oke, kan. Oke, Lin. Sama-sama lagi tuh, Mas. Ya. Oke. Iya, marah-marah terus. Iya, marah-marah terus. Oke, saya mau ya udah bu, minta uang. Ya udah bu, kalau emang ibu ngusir saya bu, saya minta ongkos bu, buat berangkat ke bawahan bu. Terus. Ongkos katanya. Emang saya bang katanya dia bilang. Jadi lagi sedikit saya pak. Ada penipuan di atas. Saya kan kerja bu, masa tega ibu nggak ada kasih uang. Sedangkan saya dari bawahan bu. Dari sini ongkosnya berapa bu? Minta 100 saja bu buat ongkos ke Gresik katanya. 100 ya. Pulang, keluar. Udah digutu-gutu saya, Pak. Gini. Iya, Pak. Digutu-gutu. Keluar. Oke, gini. Ya. Nah. Gini. Nah, berarti ke 7. Tujuh, Pak Dalil. Marah-marah dan memegang, Pak Dalil. Marah-marah dan memegang. Mendorong dengan tangan, Kak. Korban mendorong dengan tangan kanan ke kepala. Muhammad Ari. Jun, fokus. Mas. Fokus sih, fokus dorong ya. Ya, fokus dorong. Setelah itu, terus naik ke atas. Ada ketinggalan ya. Ini kita tetap bawa. Ini tetap bawa. Naik lagi lagi. Adegan ke-78 ya. Adegan ke-8, kedua tersangka kembali lagi ke lantai 2. Kira-kira enggak diurus gitu. Terus berarti setelah itu ambil, Pak. Ini adegan keempat dan kamu naik. Adegan keempat ya, kan? Ya, betul. Ya. Adegan keempat tersangka Muhammad Ari. Mana Muhammad Ari? Ya. Kamu. Kok keempat ketiga? Empat dan yang ketiga ini tadi marah-marah. Oh iya, siap. Dan saya Purusa naik ke atas, lantai atas. Ya udah, iya udah naik. Naik ke atas. Iya. Pakannya juga pak? Kali itu empat sudah. Empat sudah pak? Penyidik. Tiga belas. Tadi 12. 13 pak Daniel. Satu dorong 12 ini 13. Penyidik. Ya. Mencekik korban. Oke, siap. Oke. Tersangka ke-20 yang mengambil spray siapa? Habis ini kan dibiarkan di sini begini toh. Habis itu kamu ngambil spray. Untuk apa? Ya, gitu loh. Korban. Ya. Ini kok sini ya? Pegang spray, Mas. Pegang. Mas Uji, apa namanya? Di sini kertas, ya.
Mas, yo, fokus tangan yo. Bungkus yo. 21 nggih. 21, 21. Ya, 21. Sudah. Siap, sudah. Sip, ini buka. Yang kedua. Dari mana, Pak? Kita tenang ya, kamu maju, Pak. Ini maju. Ha. Sik, jenenge, Mas. Aduh. Ngambil. Sip. Lakukan ada 41 adegan. 38 di adegan di TKP di Simpang Darmo Permai Selatan. Kemudian yang 3 adegan adalah ketika pembuangan jenazah, pembuangan mayat di Romo Kalisari. Dengan ada rekonstruksi ini, penyidik tambah yakin bahwa pembunuhan itu adalah telah direncanakan oleh kedua pelaku. Untuk temuan terbarunya, Pak Damiran? Temuan baru sebenarnya secara signifikan tidak ada sesuai keterangan tersangka di BAP. Namun dengan adanya rekonstruksi itu malah memperjelas hal-hal kecil apapun, tahapan-tahapan yang telah dilakukan telah diperagakan dengan baik oleh kedua tersangka. Kematian korban sendiri, karena dikarenakan memang dipukul atau memang kehabisan nafas atau seperti apa? Yang pertama dengan adanya benda tumpul atau benda akibat dari pukulan itu, dengan adanya pukulan itu akhirnya kehabisan nafas dia.